Assalamualaikum. Petang ini Nenek Umi nak buat apam nasi ya. Ini ialah bancuhannya 2 cawan biasa tepung gandum, sedikit pewarna merah, 2 cawan suku atas tengah air tapai pulut . Kemudian Nenek Umi tambah yeast 1 sudu kecil. Kita bancuh dia, sebatikan dia. Kemudian kita nak tahu macam mana dia punya cair ataupun pekat. Kita angkat, dia akan berlipat . Kemudian kita tunggu dia 2 kali ganda, baru kita kukus dia. Kalau Nenek Umi nak kukus dia . Ini dia acuannya Nenek Umi try buat dalam ini. Ada orang buat dalam daun jambu . Nenek Umi try daun pisang. Nenek Umi buat macam ni bakul dia . Nanti Nenek Umi akan masukkan adunan itu yang dah kembang ke dalam ni. Nenek Umi akan kacau adunan yang dah kembang ni perlahan-lahan. Kemudian Nenek Umi akan masukkan ke dalam acuan dia. Kita tuang ke dalam acuan dia. Begini setelah Nenek Umi tuang ke dalam daun pisang . Nenek Umi buat daun pisang sebagai acuan dia. Begini . Okey, sekarang Nenek Umi akan masukkan ke dalam kukusan . Air yang mendidih. Nenek Umi akan masuk ke dalam kukusan yang mana airnya sudah mendidih . Kemudian kita kukus dia seperti kita mengukus apam yang lain . Pastikan tutupnya kering . Okey, kita kukus dalam 10 atau 15 minit ataupun sehingga masak . Sekarang Nenek Umi nak tengok . Kita buka tutup dia . Wah, merekah. Kita tambah lagi masa. Kita tambah masa sikit lagi . Kita nak check lagi . Sama ada dah masak ke belum. Sebab dah 25 minit. Licin. 25 minit Nenek Umi kukuskan apam tu tadi . Dah masak dah . Nanti kita keluarkan dari kukus. Tu dia dah masak. Tadi Nenek Umi tambah lagi 5 minit . Menjadikannya 30 minit untuk masak matang . Merekah sangat . Dia cuma dah lekat sikit lah dekat periuk Nenek Umi tu. Nanti Nenek Umi tunjukkan kejadiannya. Tadi Nenek Umi ada lupa . Nak cakap dalam adunan tu bubuh dalam 3 cubit garam . Kemudian inilah dia hasilnya. Nenek Umi buat apam tepung gandum campur dengan air tapai pulut . Selamat mencuba.